Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti mana yang berada di depan mata ini, hari ini saya nak tunjukkan collection DVD yang saya beli dekat Speedy, Popular, Aris, mana tempat lagi. Tapi almost 90% daripada DVD ni semuanya datang daripada Speedy. So, let's get started. Nampaknya kena duduk lah. Okay. Kita mulakan dengan yang pertama. Test sebut nombor lah eh. Kan banyak sangat ni stok. Okay. The Moon Embracing the Sun. Beli masa tahun 2012 di Speedy Aeon Tebrau. Harga RM99.90. So dekat RM100 juga. First time beli drama time ni. So apa-apa pun best juga layan. Masa tu layan kat T9 slot sarang-sarang. Then starting daripada tu tiba-tiba tu drama terminat ni apa drama Korea. So and then bila dah tinggal terus macam hilang minat. So ni yang first. Yang kedua, Love in the Moonlight ni keluar tahun 2016. Beli dekat Popular sebab masa tu Speedy dah habis. Beli tahun 2017, cuma drama ni masa tengok kat ATV, terlepas nak tengok kat KBS. So pun overall best juga. Muppets Most Wanted. So ni filem ni keluar tahun 2014, tapi ini masih beli time promo Speedy dia nak tutup yang beli RM7.35. So berbaloi lah dengan harga kan. So dapatlah beli Muppets. Cuma sayangnya Muppets satu tak dapat cari. Jadi tak apalah. Then Jungle Book. So pun sama, dah beli time promo RM7.35. So kira kalau RM7.35 satu DVD jatuh RM5. Ni ni saja buat tambah-tambah cerita anime apa semua untuk cuk. Ni jual RM110. Ni pun sama. Hanya sekadar cukupkan, tak tahu anime apa sih. Ni kartun lama tahun 2006 punya kartun. Tak tahu, rasa dia pernah tayang kat TV2, TV1. Segitulah. Apa My Life. My Life Me. My Life Me. So apa-apa ni cari kat Google. Ultraman. Hitchcock. Beli time promo RM10. Beli 10 RM10. Tak tahu cerita dia sebenarnya best, tapi tak pala dia macam, dia macam nak datang best tu lambat. Jadi tu yang dia macam filem ni dia macam agak rating dia jatuh sikit lah. There Is, tak tahu filem apa, membeli je. Tapi baca sinopsis belakang macam best. Then The Book of Life. Keluar tahun 2014 kartun ni. Masa tu beli time promo RM7.35. Tapi menyesal tengok tak, dia kurang best. Hanya penuh dengan pecinta Mexico. Dia macam orang kata ni dia di ambang kematian lah. Apa zaman apa dari agama apa Zoro, apa agama agama Mexico tu Zoroastrianism. Itulah nama dia. Then Miss Peregrine, my favorite. Beli tu beli tang RM7.35. So dulu cerita ni tengok wayang best juga lah. Layan di A Cure for Wellness. Cerita ni tahu pun dari YouTube, trailer kat YouTube pasal keluar kat Fox Action. Macam best je. Tapi dah pernah tengok jugalah sekali dua.
Not bad juga lah kita ni, tapi disarankan budak-budak toilet jangan tengok movie ni. Dan Happy Feet tu ni beli masa promo dulu lah, dulu beli 3.30 kalau tak silap. Cerita Rob arahan Alfred Hitchcock saja je buat tambah-tambah. Cerita ni tahun 1945 eh. Then Detective Conan beli masa harga full time, belum promo apa-apa lagi. Ni Detective Conan movie Dimensional Sniper, so sayang je lah. Then The Big Year. Nah, The Big Year ni keluar tahun 2012 ni film, beli pun time promo RM7.35, so baloi lah. Detective Conan lagi. Then For No Good Reason, cerita RM10, tak tahu cerita apa, terbaca sinopsis cambih. Then Bank Mission Impossible, cerita ni one of my favourite kan, sampai cameraman aku pun tergelak-gelak. Kan, cerita ni tengok kat wayang masa tu, time sehari sebelum tahun baru Cina tahun 2014 masa tu. Tuh memang layan eh. Ultraman lagi, Earth Final Hours. Nah, filem ni dia tak keluar wayang, tapi dia keluar kat ni, dia macam orang kata movie yang keluar kat TV lah, tapi dia bukan keluar kat TV siaran Malaysia, dia keluar kat maybe US kot kalau tak silap. Cerita pun biasa-biasa. Triple X beli time harga betul, harga masih satu berapa lah, alah dah tak ingat. Dan harga satu ni 20, masih lagi 29 ke dah 30 lebih macam itu lah. Apa layan ambil kita ni. Inside Out, ya yeah. Beli time promo RM7.35, best jugalah dia. Dia feel set tu, dia feel macam mana nak cakap. Dia lebih kurang macam kita tengok cerita Up, cerita WE, tapi dia macam downgrade sikit, tapi overall layan best lah. Then Alice in Wonderland, Heavenly Sword. Di masa tu we tengok kat Astro Box Office movie tengah hebat masa dia ada keluar tahun 2015 kalau tak silap, banyak dah 5-6 kali dia keluar. So best jugalah, layan jugalah. Dia lebih kurang macam tengok Dragon Age movie, tapi ni lain sikit. So boleh lah. Then Assassin's Creed, Teenage Mutant Ninja Turtles episode-episode, While You Were Sleeping, adik punya, tapi best juga drama ni, layan je lah. Ni My Love From The Star tahun 2013-14 itulah drama ni keluar, tapi beli tahun 2015 tu. Boleh lah, best juga drama ni, dah lama tak buka, dah lama tak layan. Ni Black, ni tak payah, tak payah. Ni dua punya kan, dua punya, tak payah. Teenage Mutant Ninja Turtles lagi. Then Paranormal Activity, The Mark One. Setiap Paranormal Activity punya movie memang best dan boleh tahan seram. Cuma yang pertama belum tengok lagi, dapat tengok yang kedua sampai lah yang Ghost Dimension, kau tak silap yang latest punya. Yang Mark One ni yang keberapa tak ingat. Tapi rasa sebelum The Ghost Dimension kau tak silap. Dan juga lain Adventures of Tintin, beli masa promo 3.30 sama dengan episode tadi. Boleh, best juga cerita ni. Memang layan sejak zaman, sejak days sekolah dah, masa tu dah jenam cerita ni keluar.
tahun 2011 sih, best juga. Dan Zootopia tahun 2016 best pun, lain juga, best juga. Kita ni masa tu tengok kat Astro, lala bila dah tengok kat Astro sekali terus nak beli. Dan nasib baik lah dapat promo RM7.35, kalau tak memang tak beli habis sekarang. Wah, lupa Cicak Man version kartunnya. Then Stage film Psycho, Paranormal 74. Ni cerita dia yang masa yang kalau follow Paranormal Activity yang kedua, yang budak tu nama Hester, yang Hester kena culik dengan makcik dia masa tu. Hunter kena culik dengan makcik dia masa yang last scene tu Paranormal Activity 2. So ni kira sambungan daripada Paranormal Activity 2. So nanti ada masa boleh layan lah guys kita ni. Tapi itulah, Paranormal Activity ni best pun boleh higau dan kalau tak buat ni nak nengok. Dan kaki kita ini bukan beli kat CD ni, beli kat kedai DVD Melayu, apa tak nama kedainya. Tapi bukan kedai DVD Cerita Empat, dia jenis kedai DVD yang jual album lama, DVD lama, macam Cerita P. Ramlee pun ada. Lupa nama kedainya. Kak Lakin ada, kedainya ada satu kat terminal Lakin. Avengers Zero Age of Ultron beli harga asal RM31 lebih. In Train to Busan beli kat Tesco RM19 lebih. Ice Age Continental Dream, ni sama dengan Tintin, sama dengan PV, beli Time RM33. Ni Batman vs Superman beli kat Aeon Kulai. Best jugalah, tapi tiba-tiba mah ni pula, Bina celaka yang support Israel ni ada pula, Gal Gadot gendut ada. Then Poltergeist, ni dia ada dua version satu yang biasa, satu lagi yang standard card. Jadi dia ada dua cerita dalam satu DVD. So boleh pilih kat menu tu, korang boleh pilih nak tengok yang theatrical ke ataupun nak tengok yang standard. Standard ni dia sebab ada scene yang dia tak potong. Theatrical kalau scene yang dia dah siap potong, yang biasa yang kita tengok kat TV, kat wayang semua. So boleh layan. Ni beli Time, harga promo juga RM7.35. So balut lah. Okay, ni Dark Shadows beli Time RM7.35 juga, masa bulan 1 hari tu. Sama juga yang DVD yang RM7.35 juga. Itu ni best juga, tengok kat T3. Tapi itulah, ada scene-scene yang budak kecil tu boleh tengok. Jadi papandai aja kalau tengok dengan budak kecil. Scene tu, scene yang ada yang tak berapa nak elok tu boleh skip lah. Tapi overall cerita ni best juga sebenarnya. Tim Burton punya cerita mana tak best, kecuali Dumbo. Memang Dumbo agak kurang sikit cerita dia. Ni pun sebab ni ada Johnny Depp. So Johnny Depp kalau berlakon cerita Tim Burton, mana pernah tak best kan. Rampant Korean Movie beli kat Popular, tapi malangnya subtitle dia sampah. Even tukar Melayu ataupun tukar Inggeris, apa ni, subtitle dia tetap tunggang terbalik. So benda ni lah KDN kena ni pantau macam mana boleh lepas DVD macam ni. Kalau kat Jepun, Korea, DVD yang jenis tak kena dengan poster, then tiba-tiba ada tulisan tulisan Cina, dia bukan tulisan asal, diorang tak lepas even kat airport sekalipun. Then Equalizer 2 David Washington ni movie. So saya dah tengok Equalizer 1, best juga. Ni Equalizer 2 pun boleh tahan best. Tapi biasa lah, dia ganas-ganas ala, orang kata ala John Wick, tapi dia version tua. Dia macam orang kata
hero tua lah sometimes. Resident Evil, Final Chapter, one of favorite. Then Underworld, Blood Wars. Best juga cerita ni dalam yang banyak kali. Masa tu tengok kat wayang, sama juga dengan Resident Evil ni, tengok wayang juga. Dulu ni memang two of my favorite collections. Then 300, the best movie. Apa Parsi lah, apa Greek lawan Parsi. Cerita ni memang best, memang epic gila lah. Ni beli kat Speedy RM735. Yang dua ni Resident Evil Underworld, Equalizer dengan mana Assassin's Creed lah. Dengan Assassin's Creed. So ni beli two pair masa tu, beli RM230. Ya, yeah, sebab ni movie ni memang orang kata rating 5 star. Memang best gila. Lagipun cerita ni, walaupun cerita ni dah lama, dia turun RM230 macam tak puas pula, sebab tak dapat beli movie yang rating tinggi banyak-banyak macam yang lain. Jadi tu yang sayang sikit lah. The Legend of Guardian, cerita ni layan tahun 2012 kot masa tu kat TV, tak ingat channel berapa. Beli tahun RM735 juga, best juga cerita ni. Apa ni, suka layan the production daripada movie episode. Gulliver Travels best juga layan. Tapi tak tahu kenapa orang tak suka. Cerita dia memang nampak bodoh, tapi tak kenapa suka sangat layan. Tak tahu kenapa. Teenage Mutant Ninja Turtle Our Shadows, Michael Bay punya version. So kalau tengok CGI dia pun memang grafik-grafik ala ni lah, macam grafik-grafik yang dia buat movie Transformers punya movie lah. Syarikat pun sama, Paramount. So the best movie. So ada lagi. Then sebenarnya banyak, kebanyakannya semua DVD ni dah simpan dalam ni. Tapi itulah, bekas dia ada yang sebahagian yang baru-baru sikit kat sini, yang lama sikit kat kota. Jadi dia terpisah jurang. Dalam ni pun ni bekas baru. Ada juga semua-semua dia dah tahu dalam ni, dan juga dalam bekas ni. Yang ni lama sikit dah, tapi tak apalah, asalkan boleh pakai kita pakai je. Lagi pun tak rosak. So yeah, itu je setakat ni untuk collection tahun 2021. Dari dur ni starting beli semua ni starting tahun 2014 sampailah tahun 2021. Kita tak boleh nak sangka yang Speedy bakal akan tutup. Dan sekarang kios Speedy kat JB, kat Johor dah tak ada. Tak tahulah kalau negeri lain ada lagi. So sayonara. Jadi itu saja video untuk kali ini. Kalau ada sebarang pertanyaan atau apa-apa, boleh ditujukan di ruangan komen di bawah. Dah ada standby ruangan komen kan. Jadi nak komen apa, komen je. Jadi itu saja. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Amar Wahima ini. Thank you, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye. A few moments later. Satu lagi, lupa. Pascal. Terbalik. Pascal beli kat Popular. Okay. Dah. Tu dah. Okay, bye. Assalamualaikum.